pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kurang dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Lalu bagaimana strategi pencapaian yang Anda lakukan untuk bisa menurunkan tingkat pengangguran dalam 5 tahun ke depan? Serta inovasi apa yang akan Anda lakukan dalam melindungi pekerja, sedang UMR akan dihapus jika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dilaksanakan di Kota Blitar? Pertanyaan kedua, apa yang Anda tawarkan untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta menyejahterakan mereka sehingga tidak perlu lagi mencari penghidupan di negeri orang? Sementara tantangan besar menanti mereka dengan banyaknya tenaga kerja asing yang diperbolehkan untuk bekerja di Kota Blitar. Ada waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Kita dihadapkan pada suatu dilema, terutama kepada anak-anak pemuda, khususnya tamatan SLTA. Konsep yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka anak-anak kita setamat SMA itu biar memiliki skill atau keterampilan, yaitu mengembangkan konsep link and match. Bagaimana dunia usaha dan dunia industri itu bisa disatukan sehingga anak-anak kita begitu tamat dari SLTA, memiliki skill sehingga bisa masuk di dunia usaha sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ini sudah dibuktikan oleh salah satu di antaranya di SMKN 1 ini menjalin dengan dunia industri dari Astra, tamatan anak kita yang bisa banyak ditampung di sana. Yang kedua, kita juga perlu memberikan pembekalan melalui sebuah lembaga pendidikan tinggi yang dalam hal ini kita sudah bangun namanya Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Itu adalah lembaga perguruan tinggi vokasional yang memang sedang menjadi atensi dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana anak-anak itu setamat dari SMA yang skillnya belum mampu bisa dikembangkan di dalam pendidikan vokasional sesuai dengan jurusan-jurusan yang sudah dibangun di Akademi Putra Sang Fajar ini. Sehingga kita harapkan, mari kita manfaatkan perguruan tinggi negeri yang kita miliki di Kota Blitar ini dalam rangka menambah skill kepada anak-anak kita yang dari SLTA agar nanti kelak tamat dari Akademi Putra Sang Fajar sudah memiliki beban bekal untuk terjun ke dunia industri dan dunia usaha sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan jurusan-jurusan yang diselenggarakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memanfaatkan waktu 2 menit menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Ya, terjadi downgrade lagi pemerintah di Kota Blitar, jadi angka peningkatan yang tajam untuk pengangguran yang terbuka di Kota Blitar ini. Jadi kami yang tawarkan satu, sebenarnya program pengentasan pengangguran itu program utama yang pertama dari pasangan nomor urut 1. Juga dulu waktu SMA lulusan mau ke kuliah, dulu ada program bidik misi bantuan 1 juta yang hari ini mandek juga. Dan itu nanti akan kita lakukan ke depan. Bagi yang ingin kuliah, nanti ada program bidik misi untuk siswa kota. Kalau yang sudah hari ini COVID keluar sulit, dan sekarang yang lagi booming online, e-commerce. Maka dari itu kita harus ada pelatihan, karena saya milenial dan saya pengusaha. Dan insya Allah kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan ambil 1 rupiah pun gaji, karena alhamdulillah saya bisa hidup dari pengusaha. Jadi mungkin kan saya sudah beberapa tempat juga sudah saya sampaikan, e-commerce apalagi pemuda ini harus menjadi garda terdepannya wirausaha di Kota Blitar. Jadi ada contoh pelatihan sertifikasi, umpama ada paper shop, kalau ada sertifikasi langsung dari tanda tangan wali Kota Blitar, sangat luar biasa. Hari ini kita lakukan belum. Jadi nanti akan kita lakukan melalui PTSP minimal ya 2% lah dari APBD untuk kewirausahaan yang ada di Kota Blitar. Jadi yang harus kita utamakan terus lagi pelatihan bagi yang non pemuda. Dulu ada rombong gratis, mandek hari ini. Ada etalase gratis, mandek. Ayamisasi gratis, mandek. Jadi yang harus kita lakukan ke depan, kita berikan lagi pelatihan. Supaya ibu-ibu, mbok-mbok, mak-mak ini bisa lagi bekerja. Golek duit angel Pak COVID hari ini. Kalau pemerintah tidak ada bantuan untuk mereka baik, bantuan tunai atau lainnya, mereka tidak bisa bekerja. Terus lagi,
Hari ini Indomaret banyak, di mana perda seharusnya 70% harus dari warga Kota Blitar. Jadi kalau warga Kota Blitar sudah nyambut gaya ini, kan tidak mungkin keluar negeri. Itulah yang ke depan kita lakukan. Warga Kota Blitar semua harus bekerja di Kota Blitar. Waktu habis, terima kasih. Paslon nomor urut 2 bisa langsung memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Sebuah program diberikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dilihat seberapa jauh dampak dan impact-nya. Input, output, ini harus dilihat seberapa jauh efektivitas dan efisiensi dari program yang diberikan. Ketika dirasa program-program yang diberikan itu tidak memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, tentunya akan kita evaluasi, bukan berarti berhenti, tapi kita evaluasi, kita perbaiki, sehingga nanti ke depan program-program yang kita berikan itu lebih bagus, lebih efektif, lebih efisiensi, punya nilai manfaat yang lebih pada masyarakat. Kalau kita berikan tidak ada nilai manfaat, hanya sekedar sekilas, ini namanya menghambur-hamburkan anggaran yang tidak membawa nilai kemanfaatan pada masyarakat. Oleh karena itulah, percayalah bahwa program-program unggulan, pelatihan-pelatihan juga sudah ada di dalam program 11 unggulan kami, diantaranya bagaimana tiap kelurahan nanti terbentuk 9 entrepreneur muda yang siap membangun Kota Blitar yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2. Paslon 1 sudah ingin segera memberikan tanggapan, kami persilahkan. Satu menit. Ya, kalau saya tangkap dari pernyataan paslon nomor 2 tadi kan menghambur-hamburkan uang tidak efektif. Jadi kayak program yang mandek rombong gratis berarti menurut mereka tidak efektif. Tapi menurut kami itu sangat efektif, apalagi dampak COVID ini secara ekonomi luar biasa. Jadi ke depan meskipun menurut sebelah tidak efektif, tapi menurut kami efektif yang kayak rombong gratis, bantuan modal dan sebagainya akan kita lakukan. Dan kita jemput bola, Pak. Karena contoh ada program dari Pak Jokowi tentang ekonomi dana COVID harus menyiapkan SIUP. Ya ayo kita ke PK5 170 anggota itu harus kita datangi dan SIUP harus jadi hari itu. Itu yang akan kita lakukan ke depan jika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar. Itu jadi mungkin para pemuda, ayo kita saatnya untuk menunjukkan jati diri kita. Bismillah di tahun 2021 ini saatnya yang muda, yang berkarya, bekerja, dan memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Bismillah, amin. Segmen keempat pemirsa, dan sebagaimana kami informasikan di segmen sebelumnya, segmen ini akan berlangsung sangat hangat karena ini adalah sesi debat terbuka untuk kedua pasangan calon. Di sesi ini masing-masing akan punya waktu 4 menit untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian direspon balik, bahkan disanggah dan didebat. Ini peluang bagi kedua pasangan calon untuk melemparkan ide terbaik yang ditawarkan untuk warga Kota Blitar. Untuk itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati podium yang telah kami siapkan. Karena masing-masing akan punya waktu 4 menit untuk dimanfaatkan, boleh secara bergantian. Namun, karena ini adalah sesi untuk pasangan calon nomor urut 2, maka yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya adalah paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit akan dimulai sejak paslon nomor urut 2 menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami sekarang ini untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi, apa yang harus saudara lakukan, termasuk untuk mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada. Terima kasih. Bisa langsung direspon? Ekonomi ya? Sudah, baik. Itu dulu. Baik, akan kami tanggapi terkait dengan kesulitan ekonomi bagi masyarakat Kota Blitar. Yang jelas kalau sudah bicara ekonomi, itu ada alurnya tentang perputaran uang yang ada di Kota Blitar. Untuk itu, dalam hal ini yang jelas, biar semuanya itu lancar, harus ada yang namanya satu infrastruktur untuk menunjang daripada perputaran ekonomi tersebut. Salah satu contoh, meskipun Kota Blitar berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar yang notabene nuwun sewu bahwa Pasar Legi merupakan perputaran ekonomi di Kota Blitar, tapi pelaku usahanya yang banyak dari Kabupaten Blitar. Dengan demikian, kami akan memfasilitasi salah satunya adalah infrastruktur untuk menunjang daripada kelancaran usaha tersebut. Bisa langsung ditanggapi?
pendapat Bapak dengan Omnibus Law terhadap peningkatan perekonomian dan tenaga kerja di Kota Blitar ini? Yang jelas, kami tetap mengusahakan daripada lapangan kerja yang ada di Kota Blitar. Salah satu contohnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang notabene pelatihan tersebut akan bisa dikembangkan. Kalau di Kota Blitar tidak ada, meski akan ke luar daerah. Tapi dengan demikian sudah punya bekal untuk mencari daripada meningkatkan tahap perekonomian tersebut. Jadi Kota Blitar itu kan hari ini tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 4,64 sekian persen. Dan juga kita sebenarnya sudah punya perda. Sekarang ada 26 franchise Indomaret dan Alfamart yang ada di Kota Blitar. Padahal 70% pegawainya harus dari Kota Blitar. Apakah itu sudah dilakukan? Dan 10% produknya harus di UMKM Kota Blitar. Maka dari itu, gimana untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi yang terdampak COVID, kita harus menjadi UMKM Kota Blitar. Ini harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, di kotanya sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Dan juga, Bapak-Ibu sekalian, perlu kita garis bawahi tadi, bantuan-bantuan yang notabene harus cepat disalurkan kepada masyarakat yang terutama terdampak COVID, harus kita laksanakan segera. Ini tidak menjadi perdebatan antara mungkin paslon 1 dan paslon nomor 2. Ini menjadi masalah kita bersama warga masyarakat Kota Blitar, di mana COVID ini kan tidak hanya Kota Blitar, tetapi seluruh dunia. Maka dari itu marilah kita bersama-sama, jangan sampai pilkada ini mengganggu tentang kebersamaan kita semua. Jadi mungkin yang ke depan, dana COVID itu akan kita salurkan tepat sasaran dan tambah-tambah yang lainnya. Apabila yang tidak disepakati boleh langsung direspon dan disanggah. Jadi di saat kita dihadapkan pada pandemi COVID ini, memang kita perlu memiliki terobosan-terobosan untuk menumbuh kembangkan dari para pengusaha-pengusaha, terutama sektor menengah ke bawah, agar mereka minimal terbantu permodalannya bisa-bisa tumbuh kembali. Sebab yang dihantam yang paling terasa adalah para ekonomi lemah atau ekonomi ke bawah. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu para pemirsa. KPU memberi peluang di segmen ini untuk Bapak-Bapak saling memperdebatkan apa yang menjadi visi misi dari calon pasangan lain. Jadi akan sangat menarik apabila ada ide yang Anda tidak sepakat lalu Anda kemudian menyanggah atau menyampaikan argumentasi terkait ide-ide tersebut. Diskusi yang baru saja terjadi sangat menarik untuk disimak. Namun harapannya di sesi kedua akan ada sesi debat terbuka. Sebagaimana sesuai namanya, ini adalah sesi debat terbuka. Kami akan beri kesempatan tadi untuk pasangan calon nomor urut 2 sudah menyampaikan pertanyaan. Kini tiba waktunya untuk pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan pertanyaan untuk direspon. Dan kemudian apabila ada yang kurang disepakati, boleh untuk disanggah atau didebat. Waktunya sama 4 menit, kita beri peluang dari sekarang. Silahkan. Ya. Jadi waktu break tadi saya sempat melihat WA, karena saya pertama kan Blitar Kota Digital. Jadi kalau bisa kita meminimalisir kertas di Kota Blitar, itu intermesonya. Ada banyak pertanyaan yang dari teman-teman yang sekarang nobar. Saya ucapkan salam dari kami untuk teman-teman yang warga Kota Blitar yang hari ini nobar. Mungkin ada pertanyaan yang dari mereka, karena programnya paslon nomor 2 ini ada 50 sampai 100 juta per RT. Pertanyaan saya sederhana saja. Nomor 1, yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan itu seperti apa, satu. Kedua, bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2. Dan yang ketiga, bagaimana biar tidak tumpang tindih antara RT, RW, KMPS, LPMK, lurah, camat, mengingat rekeningnya semua di kecamatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan juga jangan sampai ini nanti dana malah kayak di Kota Kediri, ada infonya di berita itu ada beberapa RT yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dana Prodamas RT RW itu tersebut. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Perlu diketahui bahwa konsep pembangunan lama dengan pola top down yang implementasi adalah bentuk musrenbang. Pada saat musrenbang kita evaluasi, di sana banyak sekali program-program yang menjadi skala prioritas pada tataran RT RW. Pada sampai masuk pada tataran kelurahan, kecamatan sudah terhapus karena kalah menjadi skala prioritas. Nah, disinilah kami bermaksud bagaimana membangun atau memberikan empowering, pemberdayaan mulai dari bawah dengan konsep bukan top down tapi bottom up. Masyarakat dari bawah kita berikan kesempatan untuk mulai merencanakan,
bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing, pemerintah daerah memfasilitasi dalam bidang anggaran. Tapi tidak dalam arti bahwa kita pure memberikan. Pada saat mereka melaksanakan itu kita berikan pendampingan, pengawalan, bagaimana menyusun sebuah program, bagaimana mempertanggungjawabkan buat sebuah laporan-laporan, sehingga semuanya itu dengan konsep clean and good governance, pola transparansi, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang ini juga menjadi salah satu pembelajaran pada masyarakat. Sehingga konsep 10 pokok-pokok dasar good and clean government, di sana kita memberikan pemberdayaan pada masyarakat juga harus kita berikan. Bukan dalam arti kita berikan sepenuhnya, kemudian ini bukan memberikan pemberdayaan. Yeah. Kalau terjadi konsep seperti itu tidak menutup satu kemungkinan, memang ini membebani. Tapi saya yakin dengan konsep yang kita bangun, memberikan penganggaran antara 50 sampai 100 juta kepada RT, ini tidak akan terjadi duplikasi penganggaran-penganggaran karena semuanya sudah kita tata sedemikian rupa. Bahkan nanti kita pandu ya, dengan juklak dan juknis. Mungkin saya tanggapi akan kita berikan. Ya. Terima kasih. Kemungkinan ini paslon sebelah itu nyontoh program saya kemarin. Karena saya sudah mengeluarkan visi misi itu dari tahun 2019 tepatnya 3 Agustus. Di mana kita juga ada dana RT. Tetapi kita non pembangunan. Dan itu tersusun rapi atas dasar hukum, perencanaan, dan karena saya mantan komisi ketua komisi 1 dan badan anggaran. Di mana tahu persis gimana caranya, karena mitra kami di komisi 1 itu salah satunya yang nomor 16 itu 3 kecamatan, di mana kecamatan 21 kelurahan. Jadi jangan ada sampai tumpang tindih. Lah nanti kalau pembangunan digarap RT 50 juta, apakah cukup buat paving jalan? LPMK, KMPS tugasnya seperti apa? Karena sudah tadi 5% Pak, dan kita sudah lebih dari 5% untuk dana kelurahan. Mungkin itu ke depan, insya Allah dana RT juga termaktub di dalam visi misi paslon nomor urut 1. Baik, sesi debat terbuka kedua di segmen keempat kali ini telah kita ikuti bersama. Saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh yang hadir malam hari dan menyaksikan, nobar juga.